Masya Allah tabarakallah. Lele terbang sudah ada. Lelenya dua ya. Oh, Masya Allah. Dan ayam crispy-nya Masya Allah sudah siap untuk dimakan ya. Ini berada di restoran Wong Solo ya. Baksonya sudah tadi pertama bakso sama mie ayam, tapi berhubung lapar jadi nambah lagi lele goreng 2 sama tahu sama ayam goreng crispy sama tahu juga ya. Ada juga orek tempe, Masya Allah komplit banget ya. Oke guys, kita langsung makan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal yang melimpah. Dan tidak lupa doakan para subscriber Adup Channel semoga bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini saya berada di salah satu pusat oleh-oleh jemaah haji umroh Indonesia, tepatnya di Kornes Al Balad ya. Tapi di video kali ini saya nggak belanja ya, karena akan mukbang di salah satu restoran favorit para jemaah umroh ataupun teman-teman kita yang ada di kota. Oke guys, kita sudah sampai di restoran Wong Solo ya guys. Itu teman-teman lihat, ini adalah restoran yang paling sering dikunjungi jemaah Indonesia saat melaksanakan umroh ya. Kita akan masuk ke sana. Makanya penuh banget guys. Kita akan masuk dulu ya seperti apa. Oke guys, Wong Solo Indonesian Restaurant ya. Kita masuk dulu. Iya. Iya, ayo Ben. Wih, di bawahnya sepi ya. Kelihatan banget sih, Ben. Sepi. Tapi atasnya penuh tadi. Gak apa-apa, beli lah. Kita akan masuk dulu ke atas lagi, kayaknya sih penuh banget di dalam. Guys, kita akan masuk ya. Wow. Anaknya penuh ya guys ya. Kita nyari tempat duduk yang kosong dulu ya. Kosong ya? Mana yang bisa berempat ya? Yang bertiga di depan sana kali. Hah? Itu ada makanannya. Penuh banget guys. Iya ya. Gajal ya. Oke, kita ambil tempat duduk sini guys. Mbak, ini ada orangnya nggak Bu? Kosong ya? Ini ada ketinggalan ini siapa ini? Oh belum kali ibunya. Sini aja ambil kursi mas. Sini aja ambil kursi. Oke ya. Jadi ini si JP tuh nyari tempat katanya di pinggir aja. Dia malu dia. Ini aja lah. Menunya tuh banyak banget. Kayaknya di atas sih. Yang itu nasi-nasi. Yang di bilang tadi ini apa? Belas apa? Dibentuk tadi. Nah, di atas tuh. Nasi goreng. Tadi saya ada, terus ke atas. Terus itu. Nah, ini. Nah, itu tuh ikan nila enak itu. 25. Mana yang dibilang tadi banyak tempe tahunya itu? Oh, itu bawa lagi. Ke atas terus ayam goreng crispy. Ada tahu tempenya? Kalau tempe mendoan lain lagi. Oke guys, kita sudah pesen, kita sedang menunggu pesanan kita. Ayam goreng crispy ya sama lele dan ada juga bebek goreng. Jadi teman-teman di sini itu rekomend banget ya buat para teman-teman yang ada di Kota Jeddah khususnya. Restoran Wong Solo ini komplit banget, jadi berbagai macam menu itu komplit di sini ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu yang ada di Indonesia ya. Restoran Wong Solo ini buka sampai malam sampai jam 12. Dan Masya Allah tabarakallah, hari ini tanggal 5 Oktober tuh wow, ramai guys, full. Semua teman lihat ya, di belakang itu full. Oke
tegas ini proses bikin mie ayam baksonya di sini ya. Ini buka dari jam berapa ya? Buka. Buka? Ayo. Subuh. Oh, kita maafin di sini. Kita min fan. Bangladesh. Bangladesh, masya Allah, ini pedagangnya orang Bangladesh, guys. Anak pikir ini Indonesia. Ayo. Ada mie ayam bakso, prosesnya seperti ini, guys ya. Jadi ternyata orang Bangladesh pun bisa bikin bakso ya, bisa bikin makanan dari khas Indonesia ya, sangat luar biasa. Badan roh Indonesia tak ini ada dia ada Indonesia mie ayam, dia ada mie ayam bakso Indonesia dia ada. Ada. Oke. Kamu sana kita sugul ada matam. Sebenarnya, masya Allah, sudah lama banget guys ya. Kami ayam bakso ternyata di itunya ditimbang guys ya. Ini ada malis mamusilah. Jadi ini timbangan untuk berat mie-nya itu berapa on gitu ya. Ditimbang dulu. Jadi ini khusus bikin baksonya di sini aja, kalau untuk dapurnya itu di sebelah sana ya guys ya. Ada bakso? Ada bakso. Nasi pakai muskila? Ini baksonya guys ya, masya Allah. Wow, ini kuahnya bakso ya. Oh, ada. Ada bakso? Oh, ini baksonya guys ya. Oke guys, ini ada bakso Solo, masya Allah guys. Ayo, ini baksonya di sini. Jadi kuahnya di sini. Dan ini proses bikin mie ayam baksonya guys ya. Dan ini guys, ini baksonya sudah datang ya, tapi ini sekaligus pesen pecel lele sama bakso ya, double. Duh, ini mie ayamnya guys, masya Allah. Dari tahu gitu saya pesen dua sekalian dong, ketelat bakso. Nanti, tapi itu banyak itu kenyang juga sih. Coba beli, dicobain deh gimana rasanya baksonya. Mantap kuahnya. Mantap. Oh. Herman 10 rare isinya 17 ya. Iya. Itu kayaknya mie-nya mirip-mirip mie Kwitio ya. Mantap, tapi sambalnya enggak pedas. Tapi enggak pedas sambalnya. Sambalnya kurang pedas. Ini pesanan saya belum datang ya. Iya. Ini lele, masya Allah, tabarakallah. Ini lele, masya Allah, lelenya dua bener bril nih, masya Allah. Habis nggak nih bril? Ntar bareng saya makannya bril. Tuh, mantep guys, lelenya, lele terbang ini mah. Tuh. Tadi ada lele, ada tahu, ada sambalnya dua macam. Masya Allah, tabarakallah. Habis gak ini makan bakso, makan lele goreng. Udah dulu. Ini guys, ayam crispy-nya sudah datang, masya Allah. Terima kasih mas. Ini guys, ada sopnya ya. Dan, bentar. Masya Allah, tabarakallah. Lele terbang sudah ada, lelenya dua ya. Oh, masya Allah. Dan ayam crispy-nya masya Allah sudah siap untuk dimakan ya. Ini berada di restoran Wong Solo ya. Baksonya sudah tadi pertama bakso sama mie ayam, tapi berhubung lapar, jadi nambah lagi lele goreng dua sama tahu sama ayam goreng crispy sama tahu juga ya. Ada juga orek tempe, masya Allah, komplit banget ya. Oke
Oke guys, kita langsung makan aja ya. Oke guys, kita makan dulu ya. Coba kalau dekat di rumah nih. Enggak, nyobain ayam yang gede banget nih. Nyobain ayam tuh, gede banget ayam tuh. Nyimak, lili nyimak. Lilinya dua bener itu, bener. Bonus kali sesuai di gambar berarti ya. Masya Allah. Ini enak nih guys. Ayam itu tahu goreng. Iya, cuma di itu ya, dipotong itu ya. Kita naik ke belakangnya. Sudah. Wah, kita makan. Biar kita lihat. Gede gede banget tuh. Saya pernah kesini sama Iqbal makan. Tumben cuman sama Iqbal. Tumben. Iqbal kemana ya? Ke laut. Iqbal menawar. Panggang. Apa ibunya sendiri? Kalau misalnya kelihatan mak? Iya pas tengah itu ibu sama umur kalau iya masih campur itu campur sendiri itu ya itu campurnya berapa itu? Hah? Jadi campurnya berapa? Ini campurnya agak masih rendah juga. Kursi berdua ya, tapi tulisannya emang dua dulu ya. Itunya gambarnya kursi berdua ya. Kalau di alat di tempat kita itu santai kita udah dapat 50 orang sih, dapat tapi ini
Barangnya baru goreng. Baru goreng. Langsung kayak ngecerain. Kalau kita kan orang kita dia pernah menunggu nggak pak? Dari bosnya sebenarnya bos. Kalau jauhnya enggak kan? Ya ada yang gitu, tapi yang terlalu. Tapi kalau jabun, kalau misalnya kan kita bilang kabarnya mungkin 10 menit, menit nggak apa-apa dia bilang. Bosnya enggak. Tapi orang sini kalau kita nggak kasih tahu terus lama itu baru marah. Penting kita kasih tahu dulu. Sebentar gitu. Sebentar mungkin ya. 20 menit nggak apa-apa. Ini nggak tahu dulu. Nggak datang nggak ini sebenarnya kosnya ya. Ngeri banget bukan. Halo. Sudah nggak mau tahu nggak mau apa cuma kami nunggu kita nunggu masak nasi juga nunggu paling-paling nggak ada 5 menit nggak ada ya kan. Ini susah kayak gini. Ini apa ya? Hah? 4.000 ya benar. Saya bukan. Kok bisa ampun ini ada tambahan mesti. Ini main minyak pun kamu punya kan jangan terlalu panas sama ini. Jangan panas jangan tinggi minyaknya pas. Cukup ya? Itu dia cukup lah. Terus kamu ininya kamu pakai lemon kamar punya ada. Pasti benar dia. Kita sudah selesai makan, saatnya kita pulang ya. Dan ya begitulah video pendek dari saya, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya biar nambah semangat bikin video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.